Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas VW Indonesia luncurkan SUV Compact T-Cross minggu depan. Janji PT Garuda Mataram Motor sebagai APM Volkswagen di Indonesia untuk menghadirkan model baru di Indonesia pada tahun 2022 ini tampak ditepati. PT GMM telah mengumumkan bakal menghadirkan SUV kompak Volkswagen T-Cross di Indonesia dan rencananya bakal dirilis secara virtual pada minggu depan. National Sales Manager PT GMM Ahmad Baidewi kepada Carvan Ganza pernah menyatakan rencana menghadirkan SUV kompak ke pasar nasional tahun ini. Namun waktu itu, ia tentunya masih merahasiakan nama kendaraan baru yang bakal didatangkan, hanya menyebutkan SUV kompak dan adik dari VW Tiguan. PT GMM sekarang ini baru memiliki dua model yang dipasarkan untuk pasar lokal yaitu VW Polo dan Tiguan Allspace. Agar bisa berbicara lebih banyak lagi di pasar nasional, terutama di segmen model Eropa, VW berencana merilis model-model baru untuk menambah jumlah line-up di negeri ini. Nah, salah satunya adalah VW T-Cross yang bakal dirilis minggu depan. Kendaraan 5 penumpang yang bakal dirilis secara virtual ini dibangun di atas platform MQBAO yang sama dengan VW Polo MK6. SUV atau crossover B-segment ini pertama kali diresmikan pada April 2019 dan diposisikan di bawah T-Cross namun secara dengan Taigo atau Nivus yang merupakan SUV paling kecil dalam keluarga VW. T-Cross sendiri sudah dipasarkan di sejumlah negara, misalnya Brazil, China, dan Meksiko, namun belum diketahui bakal diimpor dari mana mobil yang datang ke Indonesia. Sebagai SUV crossover compact, mesin yang ditawarkan cukup menarik yakni mulai dari mesin 3 silinder segaris 1 liter turbo sampai 1,6 liter yang dikawinkan dengan transmisi otomatis serta manual 5 dan 6 percepatan. Dalam hal eksterior, T-Cross cukup enak dilihat mata, juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih misalnya lampu LED DRL LED, LC dual zone, wireless charging, setir kulit, layar sentuh 8 inci dan koneksi Apple CarPlay dan Android Auto.
Ditambah lagi dengan keyless entry, start and stop button, pedal shift, serta ambient lighting, LED untuk interior, untuk peranti safety sudah dilengkapi dengan sensor-sensor canggih seperti driver fatigue detection, parking sensor, lane assist atau lane departure warning, park assist, kamera mundur, dan indikator tekanan. Nah, bagaimana dengan spek untuk pasar Indonesia? Mungkin ada beberapa penyesuaian dengan kondisi pasar domestik, tapi tidak perlu banyak, kita tunggu saat peluncuran hari Rabu depan.